Ikhwan dan akhwat, saya wasiatkan kepada diri saya dan juga kepada keluarga saya dan juga kepada antum semua, perhatian terhadap Al-Quran. Kita sekarang di zaman kita berteman dengan sesuatu yang menghilangkan kebahagiaan kita. Kalau Nabi dahulu mengatakan Al-mar'u ala dini khalilihi, seorang berdasarkan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hati-hatilah seorang hendaknya melihat siapa yang akan menjadi sahabatnya. Dia mengatakan matsalul jalisi salih, perumpamaan teman yang baik, perumpamaan teman yang buruk. Nabi ingatkan untuk milih teman. Sekarang teman kita berjam-jam dengan teman kita tuh zaman sekarang namanya HP. Lebih akrab HP-ku daripada teman-temanku. Kemudian waktu habis baca hal yang tidak bermanfaat, melihat komentar-komentar orang, bertengkar kita baca. Sementara hari-hari berlalu, lembaran lembaran Al-Quran tidak kita baca. Bagaimana mau bahagia? Anda ingin cari bahagia dengan baca Facebook? Anda ketawa, ada kelezatan, iya, tapi tidak ada kebahagiaan. Saya sudah bilang tadi, bedanya antara kelezatan dengan kebahagiaan. Anda lihat orang bertengkar di medsos, Anda senang, menarik. Anda lihat berita ghibah, menarik. Tapi apakah Anda bahagia? Tidak bahagia. Setelah Anda baca tersebut, ada kebahagiaan yang dicabut oleh Allah. Tapi kalau Anda baca Al-Quran di HP, tidaklah waktu berlalu kecuali kebahagiaan Allah tambahkan kepada diri Anda. Oleh karena hati-hati. Ini perusak kebahagiaan di antaranya HP. Tontonan yang kita lihat di HP. Dan betapa banyak musuh-musuh kita masukkan racun dalam HP kita. Dia gambarkan kebahagiaan suatu yang begini. Model yang mereka, inilah kebahagiaan. Padahal itu kebahagiaan semua. Itu justru kesengsaraan. Orang-orang akhirnya belajar, oh kalau bahagia begini. Entah belajar lewat sinetron, entah belajar lewat tulisan, entah belajar lewat apa. Sehingga terbentuk dalam benak mereka namanya bahagia itu seperti ini. Ternyata itu sumber kesengsaraan. Oke, saya ingatkan kembali kepada diri saya pribadi, pada keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, kepada antum sekalian. Jangan sampai hari-hari lewat Anda tidak baca Al-Quran. Bagaimana bahagia sementara sumber kebahagiaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.